Sejatinya Glory E3 adalah sebuah mobil listrik. Jadi bukan hybrid, bukan yang ada mesin bakarnya terus dipadu dengan motor listrik, nggak ada. Ini murni sebuah mobil listrik dengan motor listrik dan baterai yang ada di engine bay. Secara tampilan, kalau teman-teman terbiasa melihat Glory 560, 580, mungkin dia memang agak beda nih, kecuali bagian headlamp sama grill. Dia masih ada identitas dari Glory yang ada sekarang di pasar Indonesia. Tapi secara bodi samping sampai bagian belakangnya gitu, ini terlihat lebih modern lah buat saya ya. Terus dimensinya pun ini lebih kompak ya, dekat dengan Honda HR-V atau misalnya Chevrolet Trax gitu. Jadi ya kalau buat komuter gitu di kota yang padat kayak di Jakarta, tampang yang seperti ini dengan dimensi seperti ini menurut saya sih lebih pas. Berlanjut soal desain, di bagian samping kelihatan ya kalau ini memang menjadi sebuah SUV yang dengan desainnya itu lebih mirip dengan coupe. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini di pilar B-nya tinggi, tapi ke belakang dia semakin turun gitu. Jadi kesannya kayak lebih dinamis, kayak hatchback. Padahal ini sebuah SUV. Lalu identitas SUV-nya juga kebaca dari sini nih biasanya nih. Over fender-nya terlihat dengan warna yang tidak sewarna bodi. Lalu rodanya nih menggunakan ban 225/55R18. Artinya 55 itu lumayan tipis tuh profilnya untuk sebuah SUV. Warna peleknya ini sebenarnya dual tone nih teman-teman nih. Nggak seperti kayak misalnya Glory 580 yang dual tone-nya itu antara hitam dengan polis. Yang ini abu-abu dengan polis. Jadi ya mesti dilihat detail dulu baru kelihatan warnanya. Cuma menurut saya sih kombinasinya udah pas ya, antara desain peleknya, warna peleknya sama profil bannya yang tipis. Di belakang pun sudah menggunakan cakram. Jadi buat beberapa konsumen yang percaya bahwa cakram itu lebih pakem dan lain sebagainya, ini mestinya sih bisa memberikan ketenangan itu. Nah ini sebelah sini ada port untuk quick charging. Ini ada dua nih portnya nih di Glory E3, yang di sebelah kanan untuk quick charge, sementara yang di sebelah kiri untuk yang reguler. Yang ini butuh adaptor khusus teman-teman untuk quick charge, dan pengisiannya itu juga nggak bisa dilakukan di perumahan biasa atau di perkantoran biasa gitu, melainkan harus di stasiun khusus yang sudah provide untuk quick charging. DFSK mengklaim untuk mengisi dari 20-80% itu cuma butuh 30 menit. Jadi ya memang cepet sih hitungannya ya buat ngisi baterai gitu. Sementara kalau yang di pengisian reguler, dari 0-100% itu butuh 8 jam. Jadi ya perbandingannya lumayan. Masih soal desainnya. By the way teman-teman, ini desain atapnya kayaknya mengambang gitu ya, karena ini warnanya gelap nih di pilar C-nya. Di bagian sini, saya memang merasakan kalau desainnya Glory E3 ini bener terlihat lebih oke, lebih modern dibanding yang si 560 punya. Ini kayak crossover jadinya antara SUV dengan hatchback. Lampunya di sini, jadi ketika pintu itu dibuka, di sininya kelihatan kopong. Lalu bagasinya, saya sih ini nggak bisa bilang gede, tapi ini juga nggak bisa dibilang kecil. Ya, pas-pasan lah ya. Teman-teman lihat di sini di bawahnya ada ban yang ukurannya sama dengan yang dipakai di 44-nya. Artinya ini bukan space saver, tapi peleknya bukan pelek alloy, melainkan pelek kaleng. Dan kalau dibutuhkan untuk membawa barang lebih besar, bangkunya bisa dilipat. Hanya saja ini ternyata nggak lipat rata, teman-teman. Jadi ya sayang banget sih ya. Soalnya udah banyak mobil modern yang pelipatannya bisa sepraktis itu menghasilkan lantai rata, dan ini sayangnya enggak. Tanpa ada power back door. Sekarang saya pengen ngebuka ruang mesinnya.
Sekarang kita lihat di engine bay-nya ada apa. Mesin bakar udah jelas nggak ada, yang ada adalah motor listrik. Nah ini outputnya lumayan loh. Dia bisa merilis daya sampai 120 kW yang kalau dikonvert setara dengan 160 horsepower. Lalu torsinya bisa sampai 300 Nm. Jadi secara respons mesinnya, kita sangat bisa berharap banyak kalau dia bakal responsif. Yang menarik adalah kapasitas baterainya, teman-teman. Jadi dia bisa sampai 52 kWh kilowatt hours. Sehingga ketika di-convert untuk jarak tempuh, DFSK mengklaim kalau ini mobil bisa melaju sampai 405 km. Lumayan tuh. Kalau di-convert ke rupiah gitu ya, 52 atau misalnya kita genapin jadi 55 an kilowatt per hour, itu nggak sampai 100 ribu teman-teman rupiahnya. Jadi bayangkan jarak tempuh 400 km ditebus dengan harga yang kira-kira nggak nyampe 100 ribu rupiah. Irit banget sebenarnya. By the way, headlampnya tadi saya belum sempat bahas, ini sudah proyektor. Cuma disebutkan kalau ini sudah LED, tapi lampunya kok warnanya kuning ya? Atau mungkin yang LED adalah lampu senjanya dan DRL-nya. Di bagian dalam, ini kuncinya, teman-teman. Remote-nya. Ya, sama seperti kebanyakan mobil modern saat ini ada kunci cadangannya juga untuk darurat yang bisa dibuka. Ini saya dorong. Nah, tuh. Oke. Sekarang saya coba nyalain. Mana tombolnya ini, engine start. Sudah menyala dan nggak ada getaran, nggak ada suara sama sekali. Posisi duduknya menurut saya sangat baik ya, dalam arti nggak ada yang bisa dikomplain di sini. Begitu juga dengan ini menggunakan bahan semi kulit. Jadi kulit sintetis. Dan di sini ada soft touch, di sini pun juga soft touch gitu. Di sini pun juga soft touch. Jadi ya, ini adalah usaha dari DFSK untuk ngebuat si Glory E3 ini terlihat modern dan terasa mewah. Yang menarik nih buat saya adalah desain ventilasi AC-nya, teman-teman. Ini mirip sama Mercedes-Benz ya? Mirip sih kalau buat saya ya. Gitu, tapi setirnya ini ada flat bottom nih. Jadi yang masih ada feel racing, masih ada sporty-sporty ala-ala mobil balap lah gitu, walaupun ini sebuah mobil reguler. Lalu di sebelah kanan ada auto wiper, di sebelah kiri ada auto lamp. Jadi untuk fitur mestinya sini sama sekali nggak ada masalah. Begitu juga dengan layarnya, ukurannya lumayan besar, 10,25 inci. Lalu ada voice command juga, ada cruise control juga. Semua jendelanya, power window-nya dengan auto, jadi cukup sekali. Lalu dia akan kebuka dengan sempurna, tarik lagi, ketutup dengan sempurna. USB juga ada dua, climate control. Artinya secara kelengkapan fasilitas ini sih udah sangat mobil modern nih. Akomodasi kayak gimana sih? Oke, sekarang saya set ini dengan ketinggian saya 168 cm sama aja dikit. Kita lihat di belakang seperti apa. Buat saya ini lega, teman-teman. Ini ada sekitar 10 jari dengan atap sekitar 8 jari ya. Jadi ya, kita benar-benar nggak bisa komplain. Ini oke. Lalu di sini juga ada armrest yang juga bisa beralih sebagai cup holder di tengah. Di kiri pun juga ada cup holder, di kanan juga. Jadi kepraktisan dia fine, termasuk kantong-kantong yang memudahkan kita menaruh barang ketika perjalanan. Terus di sini juga ada ventilasi, cuma ventilasi AC-nya di sini nggak bisa diatur blower maupun temperatur ya, teman-teman. Jadi ini linknya terkoneksi dengan yang ada di depan. Cuma karena yang atapnya itu model melandai ke belakang, di sini akses melihat keluarnya itu lebih kecil dibanding yang di depan. Cuma ini sih kalau teman-teman bandingin sama CX-3 gitu ya, Mazda, ini masih lebih luas untuk melihat keluar. Jadi kalau teman-teman termasuk klaustrofobia yang takut sama tempat sempit, akses visual keluar yang luas ini bisa menolong itu sih. Asiknya adalah ini gerak depan ya. Nggak ada palka yang mengganggu ruang kaki di sini nih. Jadi tetap terasa lega. Nah, kalau soal di bagian tengah ini, menurut saya desainnya saya suka sih sebenarnya. Jadi ya terlihat mewah dengan panel ini berwarna glossy.
Lalu knob transmisinya juga model putar, mirip sama Range Rover. Transmisinya mirip Range Rover, ventilasinya mirip kayak Mercedes-Benz. Oke, sekarang kita lihat soal kepraktisan ya, kompartemen. Jadi yang di depan ini ada kompartemen terbuka, bisa buat naruh HP atau dompet gitu ya. Kemudian di sini ketutup, teman-teman. Nah, pas saya buka nih, biar masih ketutup juga. Jadi mesti didorong dulu ke belakang untuk membuka akses ke dalam box tengah. Ini mirip kayak BMW nggak sih? Mirip nggak? Ya, buat saya sih ini mirip ya. Lalu di bagian bawah sini ada cup holder yang juga bisa dicopot. Dan kalau misalnya ini dicopot, dilepaskan, ini ada penyimpanan yang dalam dan lumayan besar. Lalu di sini ada glove box, ini sangat wajar untuk sebuah mobil, bahkan masa kini. Di atas ini ada cermin, ini pun juga wajar, kanan kiri, dan di sini ada tempat kaca mata. Nah, di sini ada sunroof. Saya suka sunroof, teman-teman. Dan gak hanya sunroof ini sebenarnya, tapi ini hitungannya panoramic roof, karena dia memiliki atap tembus pandang sampai ke belakang. Pun begitu dengan branding di speakernya. Ini hurufnya huruf Cina ya. Jadi saya jujur nggak begitu ngerti artinya apa, tapi memang mungkin ini membuat image-nya jadi lebih bergengsi karena ada branding di situ. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di kabin untuk ngerasain gimana rasa berkendaranya, driving impression-nya. Memang lahannya sangat terbatas di parkiran kantornya DPSK aja, teman-teman, di daerah Pondok Indah, Jakarta. Cuma secara keseluruhan nih, posisi duduknya, joknya, ergonomisnya ini kayaknya enak ya. Bener-bener kayak ya mobil yang memang sudah dibuat dengan tuntutan zaman sekarang, mobil modern. Lalu yang pertama menarik perhatian saya adalah transmisi. Jadi ini modelnya putar mirip seperti Range Rover. Nah, sekarang saya putar ke arah D. Dan ketika diputar, itu rem mesti diinjak. Ya, safety feature, dan itu udah umum ya di mobil-mobil zaman sekarang. Sekarang saya jalan. Ini sama sekali nggak ada suaranya, layaknya mobil listrik. Tapi, kalaupun ada suara mendengung, itu adalah kompresor AC. Jadi tetap ada suaranya meskipun dengan desibel yang sangat pelan. Dan itu datang dari kompresor AC. Motor listriknya itu kan punya horsepower sekitar 130 kW dan kalau dikonvert ke daya kuda HP horsepower itu sekitar 160-an deka. Jadi sebenarnya ini lumayan besar nih outputnya, dan itu baru daya kuda. Dari torsinya itu mencapai 300 Nm, sehingga teman-teman kebayang semua output itu dari torsi yang 300-an sama yang horsepower itu sampai 160 deka lebih itu sudah keluar bahkan dari 0 RPM karena dia kan nggak ada power bank yang semakin tinggi semakin besar gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat instan. Saya coba tarik. Tuh. Enteng banget. Masalahnya adalah ini kan mobil dari Cina gitu ya, dan memang untuk pasar Cina domestik sana gitu. Yang dibawa oleh DFSK ke Indonesia untuk peragaan, untuk display teknologinya. Termasuk dengan setir kiri nih, teman-teman. Saya udah lama nggak bawa mobil dengan setir kiri, jadi adaptasinya lumayan lagi nih. Saya bisa katakan kalau soal respons mesin, dalam hal ini adalah respons motor listrik, ini bener-bener enak nih. Nggak kayak 1.5 turbo mobil-mobil zaman sekarang gitu ya, yang biasanya masih ada gejala lag-nya. Kalau ini menurut saya tuh, terasa nih gitu ya. Kalau ini mesin dipakai untuk menjadi mesin yang daily gitu ya, menurut saya sih ini akan sangat menyenangkan gitu ya. Biasanya capek lah kalau misalnya lagi jalan terus ada nge-lag dulu, ketahan dulu, terus baru agak kedorong ketika ngegas dalam gitu. Nah, kalau mesin yang kayak gini itu lag-nya hampir nggak ada. By the way, teman-teman, bahkan dengan motor listrik biasanya saya juga kadang nyebut dengan mesin, karena ya memang mesin gitu ya, tapi ini mesin elektris gitu kali ya istilahnya. Nah, cuma memang teman-teman nih, ketika saya coba parkir gitu ya, maju mundur dan pindah dari DNR gitu, ini saya geser ke R gitu. Nah, jadi kayak ada jeda dulu. Jadi secara respons
motor listriknya atau si mesin elektrisnya itu nggak ada masalah, artinya bahkan sangat bagus gitu ya, karena responsnya lumayan. Cuma kalau soal transmisinya dari D ke N itu kayak butuh jeda, butuh waktu dulu untuk engage dari mode sebelumnya, misalnya dari D pindah ke R gitu, dia butuh waktu. Secara keseluruhan impresi saya mengenai pengendaraannya, bantingannya ya, karena memang gak ada jalan yang lubang gitu, gak ada yang bisa mensimulasikan bagaimana suspensinya, kayaknya masih fine-fine aja ya. Saya gak tahu apakah ini tungannya keras atau lembut ketika berhadapan dengan polisi tidur atau speed bump. Tapi ini mirip karakternya dengan Glory 560 teman-teman. Kemudian soal kekedapan, wah ini kekedapannya luar biasa ya. Pertama, peredaman dari luarnya udah sangat baik. Jadi ada suara, ini di pinggir jalan kantornya ada suara mesin, motor, atau mobil di luar gitu, bisa terredam dengan baik. Ditambah lagi, karena ini menggunakan motor listrik gitu ya, mesinnya mesin elektris, jadi nggak ada intrusi yang signifikan untuk menerobos ke dalam kabin. Kalaupun ada suara yang sayup-sayup terdengar adalah kompresor AC ya teman-teman, dan itu dibanding mesin bakar konvensional seperti yang ada di 560 atau di 580 ya, ini sudah jelas lebih kedap. Jadi soal bantingan suspensi, soal kekedapan kabin, menurut saya ini sudah lebih baik dibanding yang udah ada sekarang di pasar. Lalu soal fiturnya teman-teman. Nah, tapi by the way, sebelum ngebahas apa yang ada dalam head unit ini jahitan-jahitannya warna biru, terus ada aksen warna biru di sini di dashboard, lalu di bangku pun juga ada warna biru. Ini sebenarnya seirama dengan yang ada di grill. Electric vehicle biru gitu ya. Menurut saya sih jadi dapat identitasnya bahwa ini sebuah mobil listrik. Nah, itu juga terkait dengan yang ada di panel instrumen. Aksennya biru banget dan desainnya modern sih ya. Tapi buat saya ini angkanya terlalu kecil nih fontnya. Di sini udah jelas di panel instrumennya nggak ada RPM ya, tachometer. Yang ada adalah indikator output tenaga yang satuannya di sini kW ya, kilowatt. Lalu di sini ada kecepatan. Tapi ngomong-ngomong soal birunya itu, ini timnya nih bisa diubah nih ke passion yang jadi merah. Nah, terus bisa juga ke klasik. Oke, kayak panel instrumen biasa lah. Nah, balik lagi ke layar head unit, ada apa aja? Ada love car. Ini bisa connect ke ponsel. Nah, di sini ada driving assistance, ada apa ya? Ini yang menarik buat saya. DVR, oke. Video. Oh, jadi ini kayak dashcam nih teman-teman nih. Penggunaan dashcam di domestic channel memang sangat luas ya. FVM. Ini buat kamera nih. Pilihannya ada yang samping, terus frontal samping gitu ya, terus yang belakang, sama yang 2D atau 3D. Tuh, kita lihat nih, 3D kita gerakin, asik. Ya, membantulah buat kita parkir di tempat yang sangat sempit ya. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi benar bahwa mobil listrik itu adalah mobil masa depan. Tapi kenyataannya, Glory E3 nih, DPSK sudah bisa membuat mobil yang udah mateng banget nih. Rasanya nggak jauh beda dengan yang ada di 580 maupun 560. Jadi menurut saya soal driving impression, oke lah ya. Kemudian soal keramahan pada lingkungan, nihil emisi, iya nggak? Karena ini motor listrik. Kemudian soal biaya operasionalnya, ini bisa semurah itu, meskipun itu berdasarkan klaim ya. Jadi dengan KWH yang 52-53an itu sebenarnya nggak lebih dari 100 ribuan untuk menempuh jarak yang klaimnya itu sekitar 400-an kilometer. Jadi oke untuk operasional. Nah, pertanyaan terbesarnya sebenarnya untuk pemerintah nih. Apakah pemerintah Indonesia itu bisa membuat regulasi yang support perkembangan populasi mobil listrik di Indonesia? Karena kalau misalnya peraturannya akan se-support itu, DFSK tinggal merilis si Glory E3 ini nih. Jadi ya, semakin banyak konsumen yang bisa merasakan mobil listrik. Regulasi yang mendukung pajak murah, harga murah, pun dengan infrastruktur pengisian daya di mana-mana. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video Gerita Auto berikutnya. Terima kasih.